Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suriza Lubis, ya, tinggal di Kota Wisata. Anak saya yang sekolah di sini sebenarnya udah ada dua, ya. Satu Reza Pantana Lubis, udah semester akhir Unsri. Yang sekarang ini Rafa, ya, lagi tes kelas 1 SMP. Ya, dasar saya memilih El Azhar sebenarnya bukan tahun ini gitu ya. Karena abangnya itu 13 tahun yang lalu memang udah menjadi murid di sini di El Azhar. Nah, kenapa saya pilih El Azhar? Memang secara kualitas ya. Untuk pendidikan saya mengutamakan kualitas. El Azhar sebenarnya bukan hanya pendapat saya, mungkin dari pendapat umum menyatakan memang El Azhar itu kualitasnya cukup bagus ya, bukan hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah lain. Ya, dasar itu yang membuat saya memutuskan mengambil El Azhar, menyekolahkan anak saya di El Azhar. Kebenaran saya tinggalnya juga memang di kota wisata. Jadi selain dekat, tapi faktor utama adalah karena kualitas El Azhar tersebut. Nah, saya lihat El Azhar ini kan kombinasi ya, bukan hanya IQ ya, juga sisi agamanya cukup kuat. Jadi kombinasi antara kepintaran intelektual dengan spiritual itu ditumbuhkan oleh El Azhar. Jadi itu menjadi bekal pembelajaran setiap siswa. Menurut saya seperti itu sih. Jadi antara kombinasi antara iman dan takwanya tetap menjadi satu. Ya, salah satu kenapa saya memilih El Azhar karena saya lihat memang dari sisi kualitas pendidikan cukup bagus. Di samping itu, pembelajaran agamanya cukup kuat sebagai dasar kita untuk menetapkan fondasi ya keagamaan. Nah, saya lihat sih tahfiznya cukup unggul di sini. Selain itu, pembelajaran juga interaktif dengan high tech lah ya, komputer dan lain-lain, dan juga melaksanakan smart classroom yang dilakukan oleh El Azhar. Ya, mungkin itu dari saya. Pesan saya satu, mari beramai-ramai kita mendaftarkan anak di El Azhar karena memang kualitasnya cukup bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.